Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh muridnya, perempuan, santri-santri perempuannya, guru, kita perempuan kan mens, mana yang diajarkan oleh Islam bagi yang men kalau sudah suci? Imamul Bukhari riwayatkan jawaban Siti Aisyah di dalam Sahihul Bukhari, kunna nu'maru biqada'is shaum la biqada'is shalah. Kita-kita perempuan yang mens dan nifas tentu diperintahkan untuk qada puasa yang ditinggal saat men puasa. Kenapa Islam mewajibkan qada puasa? Sebab puasa meringan, dikit, tidak membebani bagi perempuan. Dengan qada puasa dikit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar jangan miring masjid, yang termiring di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa yajibu 'alal haidhi wan nufasai qada'us shaum al fa'iti fil haidhi wan nifasi duna qada'is salatil fa'itati fihima. Dan wajib atas perempuan yang haid maupun yang nifas, wajib mengqada' puasa Ramadan al fa'iti yang ketinggalan, fil haidi pada masa haid, wan nifasi dan nifas, duna qada'is salati tidak wajib mengqada' salat, al fa'itati yang ketinggalan, fihima pada keduanya masa haid dan masa nifas. Wallahu a'lam bisawab. Segini belum selesai. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas tentang haid, apa definisi haid menurut bahasa dan terminologi agama, begitu pula nifas, apa definisi nifas secara bahasa dan istilah agama, dan kita membahas paling cepatnya orang haid itu berapa tahun umurnya. Sudahlah kita membahas paling cepat perempuan itu mensnya, haidnya, lama dan umumnya. Nifas paling cepat, lama dan umumnya. Dan kita telah membahas larangan-larangan bagi orang haid dan orang nifas
malam hari ini kajian kita akan membahas tentang lanjutan daripada pembahasan larangan orang min dan orang nifas. Kan pertemuan yang lalu dijelaskan orang min itu diantaranya dilarang solat dan dilarang puasa. Timbul pertanyaan, dari puasa yang ditinggalkan saat men, dari solat yang ditinggalkan saat men, mana yang wajib diqadha, mana yang tidak wajib diqadha? Di dalam ajaran Islam itu, saudara, ada namanya qadha, ada namanya ada. Ada itu bayar pada waktunya, namanya ada. Mungkin kalau jual beli ataupun cash namanya. Qadha itu bayar sudah kelewat waktunya, namanya qadha. Waktunya sudah habis, itulah disebut qadha. Jadi ibarat bayar listrik sampai tanggal 20. Sekarang sudah 25 umpamanya, berarti udah lewat batas. Ini yang lewat batas ini namanya qadha. Yang masih pada masanya disebut ada. Itulah di antara qadaan dan adaan. Nah, berbicara menstruasi, maka Islam itu datang dengan ajaran yang mudah tapi tidak dimudah-mudahin, yang murah tapi tidak murahan. Islam ini agama yang mengayomi semuanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah umat, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya rahmatan lil alamin pada materi kita, orang min ada yang diberikan rahmat, orang yang tidak min ada yang diberikan rahmat. Begitu artinya semuanya diayomi oleh Islam. Bila kita min ibarat perempuan, masih ada peraturan yang mengikat. Mana di antaranya? Ini kajian kita malam hari ini. Wa yajibu 'alal haidi wan nufasai qada'u shaumil fa'iti fil haidi wan nifas. Islam mewajibkan bagi perempuan yang mens, yang nifas. Ketika Ramadan kan haram berpuasa, sehingga tidak puasa di Ramadan. Apakah bulan berikutnya, bulan Syawal, kudu dia mengqadha puasanya yang ditinggalkan selama Ramadan men, andai seminggu tidak puasa, apakah kudu diqadha atau tidak? Begitu pula solat yang ditinggalkan pada waktu mens, tidak solat, apakah wajib diqadha atau tidak? Maka dijelaskan dalam kitab kita, bagi orang men dan orang nifas,
wajib hukumnya membayar puasa-puasa yang ditinggalkan di Ramadan saat menstruasi. Puasa kudu dibayar. Puasa kenapa? Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh muridnya, perempuan, santri-santri perempuannya, guru, kita perempuan kan mens, mana yang diajarkan oleh Islam bagi yang men kalau sudah suci? Imamul Bukhari riwayatkan jawaban Siti Aisyah di dalam Sahihul Bukhari, kunna nu'maru biqada'is shaum la biqada'is shalah. Kita-kita perempuan yang mens dan nifas tentu diperintahkan untuk qada puasa yang ditinggal saat men puasa. Kenapa Islam mewajibkan qada puasa? Sebab puasa meringan dikit, tidak membebani bagi perempuan. Dengan qada puasa dikit, paling lamanya men berapa hari? Paling lama 15 hari, setengah bulan. Puasa Ramadan cuman berapa kali dalam setahun? Satu kali. 15 dia enggak puasa 15 hari karena men. Ini terlamanya dulu, jangan yang sehari, jangan. Atau jangan yang seminggu, yang 15 aja yang kita hitung. Artinya yang terlama dulu, yang dirasa berat. Andailah dia men 15 hari, berarti punya utang puasa 15 hari. Punya utang puasa. Maka kudu diqadha. Qadha. 15 hari. Ini 15 hari tidak memberati bagi perempuan. Sebab sisa dari Ramadan berapa bulan? 11. Kita bagi aja Senin Kamis yang 15 hari. Puasanya Senin Kamis, Sawalnya. Berapa bulan lunasnya itu? 11. Seminggu berapa Senin, berapa Kamis? 2. Kan ada 2 tuh. Ada Senin, ada Kamis. Seminggu kan? Seminggu ada Senin, ada Kamis. Kan sebulan berapa minggu? 4. Berarti 8. Itu kalau enggak kemudian ketemu Senin dan 5 kan begitu. Kita normal dulu dah. 8. 2 bulan aja udah lunas. Kalau Senin Kamis. Begitu. 2 bulan lunas. Kalau puasanya ngambil sebulan 3 hari, 3 hari aja dia qadanya, 3 hari itu 10 bulan, 3 hari itu sama dengan 30, ya kan? Kan nggak nyampe 10 bulan, udah lunas. Andai malesnya dia nggak mau buru-buru qada. Habis kalau Sawal masih banyak tape uli, entar aja masih bisa 15 hari itu ringan. Begitu, maka perempuan ini wajib qada dari puasa yang ditinggalkan. Kenapa?
karena puasa mah tidak berat, tidak berat. Tapi ingat nih, kodok doang. Yes, kodok doang. Tidak ada fidyah. Ramadan enggak puasa, men. Enggak perlu bayar fidyah. Untuk itulah bahasa Al-Qur'an ini kayak orang sakit mental. Kan disebut man kana minkum maridun aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhar. Siapa orang yang sakit, men ini kayak orang sakit. Kaya sama-sama enggak puasa. Qadar di bulan lain, yakni pasca Ramadan. Itu tanpa fidyah. Qadar saja Ramadan enggak ngeluarin beras. Tapi ingat, wajib qadar doang ini bila qadarnya tidak terlambat. Tidak terlambat itu apa? Tidak ngalamin Ramadan lagi. Tidak ngalamin Ramadan lagi. Dintar 15 hari itu entar aja dah. Pokoknya bulan Sawal dari qada dari kawal qada. Iya baik, pas Sawal. Entar aja dah, masih banyak ketupat kue akhir Ramadan. Pas akhir Ramadan banyak kondangan. Emang Sawal banyak hajatan, sunat nikah di bulan Sawal. Apalagi bulan Sawalnya malam takbir, lebih cakep lagi. Nikah malam Idul Fitri, cakep nikahnya. Cakep dari mana Sawalnya di Idul Fitri? Mau beliin baju, bini udah dibeliin sama babanya. Bener gak? Bener. Udah dibeliin belum? Lah udah. Kan gak repot, saudara bawa parcel. Hah? Mau bawa tape uli, udah ada. Mau makan besok kondangan, opor ayam tiap rumah ada. Jadi tinggal kondangan doang, saudara gak perlu ngasih makan. Enak gak? Siapa yang bilang kenapa baru sekarang ngajarinnya? Ya mau lagi juga gak apa-apa. Begitu Bang Odin, ah ini dapat ilmu, ya Allah. Begitu Sawal akhirnya banyak kondangan, kagak puasa lagi. Apit aja, apit. Kalau apit orang kampung gak mau, bulan kejepit. Ya orang itu nikah itu ya kejepit. Gitu. Kata orang Sunda, nikah itu fitnah. Kejepit ngena. Ayo jangan dicatat. Jangan dicatat. Aduh siapa itu? Begitu. Orang Sunda. Oh, sabar, kudu sabar. Ya Allah, kudu sabar. Sabar. Ya Allah, adeknya lagi yang ngomong. Ya Rabbana ya Karim. Akhirnya enggak lagi qada, enggak lagi, enggak lagi. Entar aja Rajab. Kan puasa Rajab sunnah. Ya udah gua puasa Rajab aja. Rajab juga kagak. Entar aja Ramadan, ay Ramadan, Sa'ban. Sa'ban juga kagak, dari Sa'ban kemarin kagak. Ambe ketemu Ramadan kemarin. Yang puasa seminggu tuh atau 15 hari tadi contohnya. 15 hari belum diqada. Ampe ni hari. Nah belum safar lagi tuh. Mau maulid begitu. Ini bagaimana? Maka karena terlambat, di samping dia qada ada denda. Denda keterlambatan mengqada. Denda keterlambatan mengqada. Berapa dendanya? Namanya disebut kafarat. Kafarat. Apa kafarat itu? Ya denda. Denda keterlambatan. Berapa?
tahun permut semut tuh seliter dah, ya lebihin aja dikit sekilo gitu sambil sedekah. Jadi di samping kita qadha, kudu bayar denda seliter, ya sekilo dah seliter betul dikit, berarti 15 kilo gitu. Ini diberikan kepada siapa ini? Kafarat nih, fidyah namanya, khusus fakir miskin. Kata Allah dalam Al-Quran berbicara fidyah, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tuh, kalau miskin dapat, fakir apalagi. Enggak kayak zakat kalau fidyah. Kasih orang miskin langsung 15 kilo maunya, baik 15 kilo. Satu orang doang jadi, niatin di rumah. Begitu. Gitu. Aku niat mengeluarkan harta ini, ya beras dah. Aku niat mengeluarkan beras ini sejumlah 15 mud, kan begitu. Sebagai kafarat keterlambatan mengqadha puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Niat di rumah, niat di rumah, udah niat tinggal bagi, bagi aja. Nyai ini beras, beras apa? Udah beras buat nyai, gak usah dongeng. Begini nyai, saya ini kan malas mengqadha, itu nanti dikata-katain, tinggal bagi aja. Kalau nyai nanya-nanya, kagak jadi saya bagi nih buat tetangga yang lain. Oh jangan, 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 jangan. Buat saya aja. Iya, ya nanya. Begitu. Itu kalau Ramadan kemarin. Ramadan yang lalu. Masalahnya ini umur 15 tuh. Umur 15. Umur 12 tahun. Sekarang kan umurnya udah 50. Umur 15 tuh mem enggak puasa Ramadan. Ya enggak bayar-bayar. Emang juga belum mualaf gitu, belum mau ngaji. Gitu. Sekarang umur 15. Waduh, yang umur 15 enggak puasa, sehingga ingat lagi berapa hari ya yang umur 15 yang mennya ya. Kalau enggak ingat mau ambil terbanyaknya aja 15, maka kita bayar yang puasa umur 15 tuh ini hari gitu, besok kita bayar qadha, wajib di qadha plus denda keterlambatan per tahun per mud, per tahun permut. Karena 15 hari berarti 15 mut dikali 50 kurang 15 35, maka 15 dikali kali 35 sama berapa tuh? 300 525 mut, 5 mut setengah ton. Itu yang umur nomor yang umur 50, yang umur 15 gitu. Masalahnya ini ngomongin dendanya dulu nih, masalahnya umur 16 juga masih begitu, cuman kagak ingat. Ini bagaimana ya, tinggal di itu kayak tadi. Tinggal itu. Waduh, kok dagang beras baru dagang lagi begitu. Habis ini modalnya. Iya, salah kita. Itu dengan denda lunas enggak. Ini mau membayar denda keter kodonya mah tetap kudu di kod, karena enggak tahu apa seminggu, apa sehari, apa 15.
buat preventif ngambil 15 hari. Masya Allah, mpok ini pas udah ngaji demen puasa banget, luar biasa. Amin. Padahal qada. Begitu. Padahal qada. Begitu. Ya Allah, pas udah ngaji demen sedekah beras. Amin. Padahal kafarah. Begitu. Mumpung masih hidup. Kalau udah mati, hitung tuh yang kayak begitu. Makanya kita mumpung masih hidup, buat wasiat, catat. Ya Allah, saya men umur berapa ya? Kayaknya umur 15. 15 mana masih saya masih bengal lagi. Itu. Jadi nanti mati itu jangan ngomongin warisan, bayar denda-denda dulu. Kafarat. Kayak begitu. Ini gara-gara enggak dikodo. Itu yang men. Sebetulnya enggak men doang. Yang laki juga yang enggak men, yang enggak puasa tuh enggak dikodo-kodo sampai ini hari. Sama ada dan denda. Kasih ada anak pondok, anak pondok pasti miskin, anak pondok mah ya. Nah, betul dah. Begitu. Begitu. Kafarat. Ini ilmu Islam nih dipakai oleh negara. Karena ada duitnya nih. Dipakai oleh negara. Jadi kalau bapak punya tanah belum bayar PBB, begitu lama banget. Sekarang mau dijual, itu kudu dibayar nggak? Yang dari dulu tuh bayar, dendanya kudu bayar nggak? Bayar juga. Jadi bayar pokok, bayar denda. Agar kayaknya ngaji juga enggak ngantuk pada bagian ini nih. Ada itu kalau jual tanah tuh. Masalahnya berapa pajak? Lunasin dulu. Mau disekolahin aja nih. Sekolahin begitu. Gitu. Sekolahin. Di mana? BSI. Mau disekolahin di bank kagak bisa. Masih ada tunggakan. Enggak jadi. Tapi diakalin bisa, itu karena ngakalin. Kudu dibayar juga. Sama aja. Tuh begitu. Wajib tuh kalau telat. Kalau enggak telat enggak ada denda tuh, fidyah tuh gara-gara terlambat mengqadha. Kalau enggak. Makanya saranin yang men tuh ambil aja Senin Kamis. Begitu. Ambil. Sekalian diniatin dobel enggak apa-apa. Niat saya puasa esok hari mengqadha bulan Ramadan dan hari Senin. Fardu karena Allah Ta'ala. Puasa. Tapi ingat, ini puasa hasilnya dua ganjarannya. Ganjaran Senin dapat, ganjaran qadha Ramadan dapat. Tapi ingat, ini puasa bukan sunnah, tapi wajib. Hari Senin mana teman kita ngundang makan lagi. Sayur asam joglo gratis. Buka enggak. Ini mau enggak boleh. Kalau buka dosa. Uang puasanya wajib, bukan puasa Senin, bukan. Wajib ditahan sampai sore. Gratis. Enggak ada sih. Kalau puasanya qadha. Itu kayak begitu. Wajib dipuasa. Kayak begitu. Caranya mengqadha. Ambil aja Senin Kamis. Kebetulan hari Arafah. Bagus. Gabung aja lagi. Kalau gabung 3, 3-in-1. Udah hilang, sekarang ganjil genap. Namanya 3-in-1. Sekali puasa, 3 ganjaran. Nggak apa-apa. Boleh. Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan. Di dalam kitab
Maroki maupun dia. Ada enggak apa-apa. Kotanya. Kayak gitu, lumayan. Enggak ada saya bisa-bisa aja kotanya di Selasa. Ya bagus. Senin pas Senin enggak apa-apa juga boleh begitu. Udah dikasih gampang pengen yang rada susah. Ya mau. Begitu. Boleh. Kayak intinya perempuan yang men ketika Ramadan, perempuan yang nifas ketika Ramadan, nanti di bulan berikutnya wajib mengqadha. Duna qadha'i sholat. Adapun sholat tidak wajib diqadha ketika menstruasi. Kita men perempuan tuh enggak sholat, mennya berat lagi, paling banyaknya berapa? 15 hari enggak wajib qadha. Kenapa? Karena sholat mah banyak, maka kalau diwajibin oleh Islam mengqadha memberati. Sedangkan Nabi sampaikan bu'istu bil hanifiyatis samha, aku diutus dengan membawa agama yang lurus yang mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak buat Islam ini menyulitkan anda. Andai perempuan mennya 15 hari qadonya habis dohor, qadho dohor, asar qadho asar, maghrib qadho maghrib, isya qadho isya, sholat ni andai begitu baru juga lunas ngutang lagi. Kan begitu, kan andai men 15 hari, sisa waktu sebulan 15, maka 15 yang ada buat qadha, baru juga lunas ngutang lagi, baru juga lunas ngutang lagi. Itu berarti tidak selaras dengan luhurnya ajaran Islam. Maka al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Karena itu Siti Aisyah ketika ditanya, guru bagaimana ini sholat ini bagi kita yang men, kata Siti Aisyah dalam hadis Bukhari, hadis yang sahih, kunna nu'maru biqada'i shaum la biqada'i shalah. Kita orangnya siapa? Hah? Kita orangnya siapa? Wanita yang men, bukan semua muslim. Wanita yang men diperintahkan mengqadha puasa Ramadan, tidak diperintahkan qadha shalah. Hadis ini yang menjadi perdebatan. Aisyah lo yang ngomong, nih bunyinya terjemahnya, boleh baca nih terjemahnya. Kata dia, kita-kita tidak diperintah mengqadha, kita-kita diperintah mengqadha puasa, tidak qadha sholat. Qadha sholat mau orang ada, jadi kagak ada qadha. Padahal kagak ada qadha itu bagi siapa? Yang wanita yang men, bukan bagi laki-laki. Begitu. Ini Aisyah loh yang ngomong. Iya yang ngomong Aisyah, salah memahami. Jadi kalau salah memahami repot. Salah memahami. Apa aja kalau salah memahami repot. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia kalau salah memahami repot. Tahu ayam? Bang Udin, tahu enggak? Kakinya berapa? Dua. Sapi? Empat. Kalajengking ada kakinya enggak? Kalajengking? Hah? 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 Ada enggak? Kagak ada kakinya. Bagaimana kalau kalajengking dikasih kaki, Bang Udin? Tuh enggak apa dipantau. Kalau kalajengking dikasih kaki,
Dicatek enggak? Catek enggak? Kalau dikasih kaki dicatek. Itu bahasa Indonesia aja masih salah memahami, apalagi bahasa bahasa Arab, apalagi bukan sekedar bahasa Arab, kalamnya sahabat, kalamnya Rasulullah, apalagi kalam Allah. Kita harus belajar. Enggak bisa. Banyak orang bilang kita emang terjemahnya begitu, kami terjemahannya nih, cari aja di buku-buku, kami diperintahkan mengqada puasa, tidak qada salat. Jadi qada salat tidak ada begitu. Padahal ada sebabnya ngomong tuh, namanya asbabul wurud. Sebabnya ditanya sama santri perempuan, murid-murid Siti Aisyah, guru kita perempuan, men, bagaimana urusan sholat, bagaimana urusan puasa kalau udah suci? Jawabannya, kita lah, kitanya siapa? Kita kitanya perempuan yang men, yang udah suci, diperintahkan qada puasa Ramadan, tidak diperintahkan qada sholat. Ketika men, kalau udah suci. Adapun tidak men mah, ketika sholat yang ditinggalin, hukumnya wajib diqada, wajib. Orang yang lupa aja wudu, yang ketiduran, kata Nabi, man nama'an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran ninggalin sholat, kelupaan atau kelupaan, maka wajib qada. Lupa wajib qada. Kalau sengaja sih kagak. Kalau sengaja, kayak nabinya ngomong kalau lupa, kalau sengaja, apalagi orang lupa aja qada. Begitu kita datang ke loket PLN, Pak lupa tanggalnya saya, itu kemudian juga lupa. Begitu bayar ke FIF, cicilan motor PCX, lupa karena denda enggak. Kalau sengaja apalagi, bukan itu kan lupa. Kalau sengaja enggak apa-apa ya, aduh enggak paham namanya, kias jali disebutnya. Jadi enggak ada kalau sholat qada bagi perempuan yang apa? Yang men. Kenapa? Karena kalau sholat mah banyak. Kalau puasa dikit, tidak memberati, tidak memberati. Kalau kemudian puasa mah dikit, setahun sekali paling lamanya 15, apalagi mainnya cuma sehari, apalagi seminggu, ya kalau seminggu mah sebulan juga udah lunas Senin Kamis, ya kan, begitu, nggak berat. Ini yang kita harus perhatikan bagi perempuan-perempuan yang men, begitu. Di samping itu ada materi lagi nih, dari materi kita. Emang kitab tuh begitu banyak pemahaman. Perempuan yang men wajib diqada bila sholat nih, sholat. Adakah qada sholat buat orang men? Dilihat, ada. Bukan karena begitu. Bila dia sholatnya ditantang. Contoh, dohor jam berapa? 12. Nanggung lagi nyetrika, entar aja jam atu sholat dohor jam atu. Akhirnya tengah satu men, anggap dohor jam 12 men,
itu jangan berkata atau mau jam 1 juga nih, pas sudah jam 1 boleh, contohnya macam-macam kasusnya. Jam 1 selesainya terika wudu. Begitu. Atau baru mau ke kamar mandi, contoh mau banyak, mau ke kamar mandi. Datang men, berasa men. Jangan perempuan bilang, "Yes, yes." Jangan. Ini dengan dia men dicatat. Dohor ini nanti kalau udah suci dikotor. Dohor ini bukan karena men, bukan. Karena sholat ini kalau dia ngerjain di awal waktu bisa. Jam 1 sholat dohor 4 rakaat perlu butuh berapa menit? 60 menit. Hah? 5 menit. Lagi tengah satu aja wajib qadha. Apa yang kudu diqadha? Dohor ini aja. Karena asar, waktu datang adzan asar sudah men. Ini mah waktu datang adzan dohor masih suci. Maka bila ada ukuran waktu barang 10 menit datang men dari awal waktu wajib qadha. Ini yang banyak perempuan dihukum masuk neraka. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Lengah pada bagian ini. Ingetin kalau mentor dari masuk waktu bila suci adzan dhuhur jam 12. Ingetin tuh. Kata kita sholat antar aja dah. Jam 1 nanggung lagi bikin kue pepe. Enggak apa-apa. Tapi ingat kalau kemudian lewat 15 menit dari awal waktu datang men, wajib qadha. Karena dengan wudu, pakai baju, pakai mukna segala macam tuh cukup 15 menit tuh untuk sholat kalau dia mau. Cuman diantar ini lalu datang men, itu akhirnya kena qadha. Kena qadha. Tapi yang kena qadha ini aja nih, yang pertamanya doang tuh. Begitu, yang pertama, ya dohor lah umpamanya. Asarnya mah enggak, karena kan udah datang men. Maghrib enggak, udah datang men. Begitu, itu tuh perlu diingetin. Sama kita punya bini, sama kita punya anak perempuan. Bagian ini nih, yang rada riskan perempuan tuh. Rada puyeng ngitungnya. Ngitungnya. Dulu-dulu, begitu enggak ya, kayaknya iya gitu. Ini disuruh diingat-ingat supaya dia dari umur yang masih diberikan tuh dimanfaatin untuk kebaikan-kebaikan. Begitu. Seingatnya aja dah yang model kayak begitu. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan ada puasa sunnah. Takut ada yang model kayak begitu tuh. 70 hari puasa sunat di akhiratnya bisa menutup puasa sunat, sholat sunat 70 waktu, 70 salam sholat sunat dapat menutup daripada sholat yang ditinggalkan saat di dunia model begini. 70 salam terawih semalam dapat 10, ya kan? Itu juga kalau nggak pakai diskon 60% kan 20 rakaat kan dapat 10 salam kan. Kalau 70 kan berarti kan 4 malam ya. 4 malam 80 kan sisa 10 ya. Ya 70 lah 4 malam tarawih dan penutup salat 1 gitu. Kenapa harus banyak salat sunat yang model begitu? Begitu. Ketika terjadi begitu tuh kayak kita nih kan kita kadang begini dalam kehidupan. Perasaan kita udah salat perasaan. Andai hakikatnya belum menurut Allah, cuma perasaan kita udah sholat, ya biasa aja udah sholat, perasaan begitu. Kita aja nggak ingat sampai mati, tetap aja catatannya belum sholat. Untuk menutupnya sholat sunnah kita menutup yang kayak begitu. Makanya banyak yang sholat sunnah kayak begitu. Itulah yang disebut hadis tentang pertama ditanya sholat itu. Kalau kurang, kayak begitu penyebab kurang. Ada kan namanya manusia, ya kita manusia itu tempat lupa. Begitu. Kayak begitu tuh caranya.
Ini penting untuk diingat-ingat. Jadi harus disampaikan kepada perempuan pada bagian-bagian yang kaya-kaya begini nih. Inilah pentingnya perempuan wajib ngaji bab-bab kayak begini supaya dia tidak bahaya nantinya. Dikit-dikit aturan daripada kita beribadah kepada Allah ini supaya benar. Mungkin juga kita masih diberi panjang umur itu, sehat walafiat itu, karena masih banyak kurang kita orang. Makanya mari kita manfaatin dari umur yang tersisa untuk hal-hal yang penuh manfaat di dunia. Banyakin baca sholawat tuh biar nanti dapat pembelaan ketika kita banyak salah di hadapan Allah. Siapa yang bisa bela kita? Pengacara yang paling handal tidak ada lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Jangan ini umatku banyak baca salat, tolong begitu. Kadang jangankan karena dekat doang, punya kasus berat bisa lolos lama, diperiksa juga diputar-putar. Itu begitu, karena kedekatan. Begitu. Di dunia, apalagi di akhirat. Kita harus dekat dengan Nabi. Buat apa? Buat baca selawat. Buat apa ya? Buat nyari syafaat. Syafaat itu pembelaan. Artinya syafaat-syafaat itu pembelaan. Kita butuh pembela. Pembela kita ya Rasulullah Sallallahu. Jangan tinggal baca solawat sebisa kita. Solawat mana kedah yang dibaca? Yang penting jangan tinggal. Kita butuh ngadepin Allah nanti dicolok-colok oleh Allah di akhirat. Ya butuh pembeda. Nah, selama di dunia ikutilah kita ajaran Nabi sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan itu, moga Allah tutup akhirat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nggak mau banyak, segini aja. Sedaya dia buat tanya jawab.